Halo teman-teman, hari ini kita akan unboxing vakum cleaner cordless 20 volt dari Inco seri CVLI 2001. Untuk kemasan kardusnya seperti ini. Dalam cerita pembelian baterai dan charger tidak termasuk, jadi baterai dan charger dijual terpisah atau beli tersendiri. Vacuum cleaner ini menggunakan baterai 20 volt power share dari Inco yang bisa digunakan untuk berbagai macam power tool dari Inco yang tegangannya 20 volt. Untuk fiturnya, motornya menggunakan 100 watt dengan dua pengatur kecepatan, kapasitas 0,7 liter dan box. Dalam setiap pembelian sudah termasuk aksesoris seperti gambar. Langsung saja kita buka kardusnya. Ini satu unit vakum cleanernya. Buku petunjuk. Inco lithium ion vakum cleaner. CVLI 2001. Ini aksesorisnya. Ini untuk aksesorisnya. Ini buku petunjuknya. Ini satu unit vakumnya. Wah, belum kelihatan. Ini satu unit vakumnya. Langsung saja kita buka plastiknya. Untuk bentuk unitnya seperti ini. Ini vakumnya sebelum dipasang baterai. Seperti ini.
Bahan terbuat dari plastik. Ini mika. Dan ini ada lapisan karetnya yang hitam ini. Untuk tombol-tombolnya, ini ada tombol power dan pengatur kecepatan. Di sini ada lampu LED. Ini untuk ini tombol untuk membuka mikanya. Mika penutup ini. Untuk spesifikasinya dapat dilihat di bodi. Ini ada tali. Untuk dudukan baterainya di sini. Untuk bagian vakumnya terdiri dari satu bodinya, dua mika, mika corongnya. Di dalam mika ini ada filternya yang bisa dilepas seperti ini. Ini dia filternya. Untuk mikanya. Untuk body vacuumnya, ini ada tombol power, tombol pengatur kecepatan, ada lampu LED, ini ada tombol pengunci mikanya tadi untuk melepas dan memasang, ini ada motornya di dalamnya, ini juga terdapat dudukan baterainya di sini. Langsung saja kita akan memasang baterainya dan kita akan mencoba vakumnya. Ini saya sudah membawa baterai 20 volt PowerShare 2AH dari Inco. Ini ada indikatornya. Bisa kita lihat. Indikator baterainya. Langsung saja kita pasang pada vakumnya. Ini sudah terpasang baterai 20 volt 2AH. Seperti ini. Kita akan dengar suaranya. Kita pertama hidupkan. Pertama kali dihidupkan lampu LED menyala, suaranya seperti ini. Ini kecepatan rendah, suaranya seperti ini. Untuk kecepatan tinggi, suaranya lebih kencang. Kita akan coba. Wah, langsung.
Ini ada hembusan anginnya di sini. Ini untuk menyedotnya. Kita matikan. Ya, itu tadi sedikit review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.